Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sebangsa dan setanah air maupun yang bukan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrabbilalamin, dapat rezeki nomplok, rezeki yang tidak terduga. Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni pembuatan balkon minimalis. Balkon ini dengan panjang yakni 5 meter 74 dari ukuran 5 meter 74 itu ada dua buah mainan, yakni wajian atau ketupat. Ketupat ini terdiri dari tiga buah ketupat itu satu ketupatnya panjang dan lebarnya sama, yakni 26 cm. Dari panjang 26 cm itu saya kaitkan dari tiga buah ketupat. Pertama, dari ketupat pertama, dari lebar 26 saya tempelkan pada mal-malanya yang sudah saya buat dari awal, istilah perbengkalan yakni masteran. Dari tiga buah ketupat itu, dari satu kanan dan satu kiri saya malkan seolah-olah nanti ketupatnya utuh. Dari panjang 26 cm itu saya tempelkan sisi kanan dan kiri, nanti akan menjadi sekitar 53 cm karena dari 53 cm itu ketupat sisi sebelah kanan dan kiri saya masukkan ke dalam sekitar 7 cm. Pertama ketupat itu saya tempelkan, setelah itu saya garis, saya potong. Pada saat pemotongannya saya ambil dari lebar hulu atau stall dari ketupat pertama, yakni 1,5 cm, karena hulu yang saya pakai adalah hulu 3,5 cm dan lebarnya 1,5 cm. Mainan dari ketupat ini dari panjang 5 meter 74 ada dua buah. Dari sisi tengahnya dari 5 meter 74 itu saya ambil sekitar 2 meter 83 akan ketemu. Sedangkan dari sisi tengah mainannya hanya saya kasih tarikan. Jadi dari bingkai sisi dalam 26 cm sisi tengah saya bagi dua, sekitar ketemunya sekitar 12,2 cm. Setelah dari pemotongan awal ketupat itu didapatkan sisi kanan dan sisi kirinya, setelah itu ketupat saya balik, saya las full dari sisi atas dan sisi bawah. Setelah dari ketupat masterannya selesai, dari ketupat mal-malnya selesai, oleh karena itu saya lepaskan dari ketupat yang belahan ketupat, tiga buah ketupat yang sudah jadi. Alhamdulillah selesai pemasangan dari penumpukan tiga buah ketupat dengan panjang 53 cm. Setelah itu saya haluskan, saya gerinda sekalian. Jadi nanti akan didapatkan belahan ketupat tiga buah dengan yang sudah dihaluskan, yang sudah diratakan, akan didapatkan yang flat dan lurus. Jadi dari kelilingnya saya haluskan sekalian, nanti akan didapatkan hasil yang rapi, hasil yang halus.
Jadi sisi semua sisi saya ratakan. Setelah semua rata dan flat, setelah itu saya dempul sisi-sisi yang kurang rapat. Jadi tidak ada celah, tidak ada hal yang rata atau kurang lurus, karena semuanya tertutup oleh dempulan. Sengaja pada saat pendempulan saya banyakkan pengerasnya, jadi nanti proses selanjutnya dempulannya cepat kering, juga mempercepat proses pengerjaan dari penumpukan 3 buah ketupat. Sengaja pada saat melakukan pendempulan saya banyak pengerasnya, jadi nanti akan cepat, jadi pekerjaan akan cepat kelar. Juga pada saat melakukan pendempulan saya usahakan dempulannya hanya tipis, jadi istilahnya pekerjaannya efektif dan efisien. Setelah dari pendempulan selesai, sengaja saya jemur di bawah terik matahari, jadi nanti akan didapatkan hasil dempulan yang cepat kering dan nanti bisa langsung dihaluskan dan diratakan. Sedangkan jari-jari untuk balkon minimalis ini dari jarak 5 meter 74, saya bagi asnya sekitar 12 cm, jadi nanti akan didapatkan jari-jari sekitar 10,3 cm. Semoga bermanfaat.